Halo guys, halo halo, jumpa lagi dengan Mr. Andre. Kali ini kita berada di daerah Kulon Progo. Ini tepatnya ini dari perjalanan Purworejo menuju Magelang. Kita melewati Gunung Gajah dan Ayunan Langit. Stay tune. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over. Halo teman-teman, kali ini Mr. Andre jumpa lagi. Kali ini Mr. Andre dalam perjalanan dari kota Purworejo menuju kota Magelang, kita melewati sebuah daerah Kaligesing ya namanya. Ini Kaligesing ini nanti kita akan melewati pegunungan Menoreh ya. Yang di depan kita ini adalah, yang pakai sepeda motor ini adalah teman masa SMA-nya Mr. Andre yang bernama Mr. Sudebio, seorang pengajar ya di sebuah SMP dan SMA di daerah Kulon Progo. Di sini kita berada di pegunungan Menoreh ini diapit oleh tiga kabupaten ya, Kulon Progo, Purworejo dan Magelang. Mari kita saksikan keseruan kita saat berkunjung ke rumah temannya Mr. Andre ya, bernama Mr. Sudebio, dan kita juga nanti melewati sebuah apa namanya wisata ya, ada Ayunan Langit dan Puncak Gajah ya. Jangan lewatkan keseruan kita kali ini. Stay tune. Akhirnya kita sampai juga, ini temannya Mr. Andre di depan. Wow, ternyata nih pemandangannya sangat bagus teman-teman. Di depan rumahnya ini adalah ya perkebunan teh. Ya di sini ini jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu jauh-jauh ya. Jadi satu RT itu cuma 35 kakak dan jaraknya jauh-jauh ya, perbukitan seperti itu. Itu rumahnya udah kelihatan. Di sini juga banyak yang memelihara kambing Etawa ya, kambing yang terkenal. Dua ekor kambing Etawa sama dengan satu motor yang baru guys. Oke ya, foto kita tadi dalam perjalanan. Jadi kita tadi satu jam mampir di rumahnya Mr. Sudebio, terus kita melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari rumahnya Mr. Sudebio ini ada anu wisata ya, namanya wisata Ayunan Langit. Kurang lebih foto-fotonya adalah seperti ini ya, bila teman-teman mampir. Kurang lebih foto-fotonya akan seperti ini teman-teman. Untuk video berikutnya kita akan menunjukkan video-video dari kita ya. Ini ada juga video dari teman kita yang sudah berkunjung ke sana, dari Mbak Diah, seperti ini. Keren kan videonya? Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Kulon Progo, kita akan kembali ke Magelang. Kita bergabung dengan Mr. Dodi. Ini bukan di Sumowono, tapi kita
berada di ayunan langit, tepatnya di Kulon Progo, guys. Tempatnya sangat berkabut. Kali ini kita bersama, masih gelap ya. Ini dia. Siapa ini? Mr. Dodi. Kabutnya udah mulai hilang. Ini adalah jalan provinsi dari Kota Purworejo menuju Kota Yogyakarta. Kita berada di kilometer 5. Surabaya juga ngambil gambar. Mana? Itu di sebelah kiri, pojok ini. Sebelah spion itu kiri. Oh, video dia ya? Iya. Yeay, guys. Sama. Ternyata di depan kita itu juga lagi ngambil video dia. Gunung Monoreh. Jadi kalau teman-teman tahu, di Borobudur itu ada sebuah bukit barisan, itu bukit Monoreh itu sepanjang dari Kulon Progo ya, Kalibawang termasuk daerah yang sedang kita lewati. Itu ya guys tulisannya, lurus atas Godian Nanggulan Magelang. Kita kiri ya, kita kiri Nanggulan Magelang. Kita akan melewati Nanggulan dan Magelang. Kemarin kita lurus pak, sekarang kita ke kiri. Lurus tuh Godian, kita kiri. Kemarin juga ke kiri deng. Jalannya yang ini pak. Tuh guys, itu lihat, itu kelihatan pedutnya, tahu pedut nggak? Pedut itu anak sapi. Oh, pedet. Sama juga kalau layang-layang itu. Oh, pedot. Wow, cantik guys. Lihat guys. Wow, cantik. Ini amazing ya. Ini wow, atasnya gua lihat ya. Wow, ini orang pacaran enggak ada di sini. Guys, ini ada orang pacaran, guys. Guys, ada orang pacaran guys. Ya, ini adalah gubuk-gubuk cinta. Wow, amazing. Ah, jalannya.
acara ini gue pikir sabar, itu enak ya kan? Enak. Banyak sensasinya. Itu digigit nyamuk pak, Pak Dodi. Mobilnya nih di mobilnya yang L tadi mas. Nih di sudah sampai di belakang kita. Dia mungkin kebelet pipis ya. Bukan ya? Bukan lah. Tadi pelan-pelan. Mas motor. Hewan piaraan gitu. Kayak juara lomba manuk itu ya sekarang payune rego motor. Kita turun. Ya guys, jalannya turun. Kemarin ini kemarin diperbaiki, Pak. Sini sini ini perbaiki itu turun itu di kanan kiri nanti dikasih pion-pion. Itu loh, nah ini. Pion-pion itu pembatas. Itu sebelah kiri itu loh. Kan ada pion, Pak. Lah itu loh. Itu kita sebutnya pion. Ini pion. Tajam guys. Iya, kemarin ini. Tidak guys, masih 3 nih guys. Biar agak mengerem ya pak. Mengerem masih jalan ya guys. Mengerem pun masih jalan. Daun. Oke, cukup sekian video dari kita. Jangan lupa like, subscribe ya. See you. Lah kok bagus guys, gak jadi ya, ini gak jadi di closing nih. Wow, meme sih. Ini bagus banget ini. Kusuma. Yang bener aja. Oh salah. Ada kan? Itu Jaya Kusuma. Ora ono ding. Ada nama bis itu. Oh nama apa? Sumba Putra itu. Guys, itu jalannya naik guys. Ada jalan yang seperti ini ya. Tapi kalau malam ini minim penerangan, guys. Jadi penteng. Gelap gulita. Tapi luar biasa, jalan pedesaan, gunungan halus, lebar juga iya. Betul. Nih, lihat guys, enak banget ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau bunuh diri, ini tempat yang paling indah untuk bunuh diri. Tapi jangan bunuh diri ya. Bunuh aja bekas pacarmu, jangan bunuh diri. Jalanan turun terus guys. Wah.
jalanan padahal masih padang, tapi kenapa di kamera masih kelihatan gelap ya? Karena atapnya gak diangkat. Murah kok mas? Emang udah gelap. Kelok 9 ada di kota di Sumatera. Di Palembang ya, Mas. Palembang kelok 1000. Kelok 1000. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa like, subscribe.